Halo Sobat Stema, kita ketemu lagi dalam tema Tuhan selalu menepati janjinya. Bacaan Injil diambil dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Ayat pilihan, tenanglah aku ini, jangan takut. Ayat 50. Hidup ini ibarat samudera yang terbentang luas, di mana kita sedang berlayar mengarungi dengan perahu kita sendiri. Terkadang Tuhan mengizinkan angin sakal, permasalahan yang datang secara bertubi-tubi, dan tiba-tiba juga menghadang perjalanan hidup kita, dengan tujuan mengajarkan kita untuk percaya penuh kepada Dia, melatih iman kita supaya kuat. Kita pun menjadi sangat lelah, tidak berdaya, dan kehilangan kekuatan untuk meneruskan perjalanan hidup ini. Jangan pernah kecewa. Ia selalu hadir dengan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Markus 6 ayat 50. Dari pernyataannya sekaligus janji Yesus di atas, Ia meminta dari para muridnya dan juga kita untuk menghidupi tiga sikap iman berikut ini. Pertama, tenang. Keputusan iman di tengah badai persoalan harus diambil dalam suasana batin yang tenang. Fokus dan bukan ceroboh. Panik, cemas, gelisah, dan putus harapan. Kedua, yakin. Tenang, fokus, tanpa kecemasan belum cukup. Masih diperlukan keyakinan iman bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sendiri berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Ketiga, berani. Yesus memberikan keberanian pada kita, jangan takut. Dia menghardik angin dengan kuasanya yang dahsyat. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Markus 6 ayat 51. Pesan bagi kita, mari kita mengenakan ketenangan, keyakinan, keberanian iman untuk memenangkan tantangan dan badai persoalan hidup. Jangan takut karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu tenang, yakin dan berani menjalani hidup ini. Amin.